Saya berikan amalan insya-Allah untuk kesembuhan segala penyakit kita. Tidak perlu kita menunggu Habib, menunggu Syekh, menunggu Kiai untuk mendoakan atau mengobati kita. Saya kasih khusus hadiah emas untuk Bapak Ibu bisa mengobati diri sendiri tanpa menunggu siapa-siapa. Sangat mudah, sangat sederhana, bisa semua laksanakan. Manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu, setiap Anda mau minum, boleh Anda simpan di kamar, di mana saja. Intinya setiap Anda mau minum air, sebelum Anda minum silahkan bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. Habis lepas baca Al-Fatihah 7 kali, tiup 3 kali, kemudian silahkan minum. Buat teh, buat susu dari air itu untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita. Subhanallah, sangat-sangat-sangat bermanfaat. Memberikan ketenangan hati, menyembuhkan penyakit kita, dan dikabulkan hajat kita. Al-Fatihah merubah doa, berguna bagi orang mayat yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup, sangat berguna. Dan saya berkata 7 kali, karena memang ada rahasia banyak di angka 7. Langit 7, bumi 7, hari-hari kita 7, dan banyak angka-angka 7 di dalam hadis Rasulullah SAW yang mensunnahkan untuk kita mengamalkan dengan 7 kali. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini doa yang sangat bermanfaat. Silahkan setiap Anda mau minum, bacakan dalam air itu Al-Fatihah 7 kali. InsyaAllah dengan nawaitu hajat, nawaitu sungguh, ketenangan, apa saja Allah akan kabulkan. Terbukti Al-Fatihah sangat luar biasa manfaatnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan dinamakan Al-Fatihah Al-Waqiyah, Al-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Afiyah. Banyak manfaat dan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Oleh kerana itu Bapak Ibu mohon, dengan apa yang saya sampaikan amalan, tidur dalam keadaan wudu, sebelum tidur 2 rakaat nawaitu salat malam, tutup dengan salat witir walaupun 1 rakaat. Yang ketiga, tidak boleh lewat 1 hari belum kita baca kitabullah, walaupun setiap salat kita baca 1 ayat. Kemudian yang terakhir, kita membaca doa yang saya barukan sama-sama kita belajari, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya yakin tidak ada yang suka rutin membaca doa ini. InsyaAllah terjamin selamat dari kecelakaan, kecelakaan mobil maupun kecelakaan motor, karena dilindungi dan disertai oleh malaikat sepanjang perjalanannya sampai dia pulang ke rumahnya. Diberikan kecukupan saat dia mencari nafkah dan rizki. Dan di atas itu semua Allah senantiasa memberikan petunjuk dalam segala aktivitasnya sampai dia pulang ke rumahnya malam hari atau sore hari.